Kubraners, tebak nih, kami mau kemana? Yap, benar. Sesuai yang ada di thumbnail, kami dari SD Negeri 5 Kubu akan mengadakan tur di Saumnila yang ada di Arus Deras, Kecamatan Teluk Pakendai loh. Udah deh, daripada penasaran sama video selengkapnya, mending kita langsung mulai aja yuk. Wisata edukasi anak kelas 6 SD Negeri 5 Kubu tahun ajaran 2023-2024. So, siapin diri kalian dan nikmati videonya. Di pagi hari yang cerah, kami bersama memulai perjalanan dan singgah sebentar di penyeberangan ferry untuk menempuh jalan menuju lokasi wisata. Nah, Sobat Kubraners, setelah melewati ujian kelulusan dengan gemilang, anak-anak kelas 6 kini memasuki babak baru dalam petualangan pendidikan mereka loh. Dengan semangat petualangan, kami kemudian berangkat menuju destinasi wisata edukasi yang ada di Arus Deras, Kecamatan Teluk Pakendai. So, wisata edukasi ini bukan sekedar petualangan dan bermain aja loh. Momen ini menjadi momen yang terbaik untuk anak-anak dan orang tua beserta guru mereka bergembira dan pastinya akan mempererat tali silaturahmi ya. Dengan jalan yang kondisinya seperti ini, kewaspadaan selalu kami terapkan sepanjang perjalanan. Sebab kelelahan kami pasti akan terbayarkan ketika sampai ke tempat wisata. Kami mau pegangan, Bu. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya kami pun sampai di lokasi wisata Saumnila ini, guys. Waduh, bantu dong ibunya, Pak. Ntar kesleo tuh ibunya. Suasana di pagi hari ini, kami bersama daripada kepala sekolah SDN 05 mengadakan wisata edukasi di tempat pemancingan di Saumnila. Ini adalah merupakan acara kegiatan yang dilaksanakan oleh wali kelas 6 dalam rangka telah menyelesaikan tahun pembelajaran akhir daripada anak siswa kelas 6 atau yang dikenal sekarang itu adalah telah menyelesaikan asesmen akhir sekolah. Oh. Yang biasanya dulunya kita sebut dengan ujian sekolah. Jadi ada suatu kebiasaan di sekolah kita, setiap setelah ujian sekolah itu kita melaksanakan suatu kegiatan wisata edukasi. Yang mana hal ini kita laksanakan setiap akhir dari pembelajaran siswa kelas 6. Setiap tahunnya pasti hal ini kita laksanakan. Kalau boleh tahu Pak, siswa yang hadir ikut daripada ini apa kesemuanya dan juga ada orang tua yang ikut daripada mengikuti daripada acara wisata edukasi ini. Alhamdulillah acara edukasi kali ini itu diikuti oleh jumlah anak kelas 6 itu yang menyelesaikan akhir sekolahnya itu berjumlah 24 orang. 10 orang laki-laki dan 14 orang perempuan. Ternyata yang mengikuti kegiatan ini tidak semua anak yang mengikuti itu, hanya diikuti oleh 20 anak saja, sedangkan 4 orangnya itu kemungkinan ada sesuatu dan lain hal yang kemarin disampaikan oleh orang tuanya dan kita tidak berani mengikutkannya. Kegiatan ini juga kami juga mengikut sertakan orang tuanya untuk mengikuti kegiatan ini. Uh,
di akhir daripada anak kelas 6 wisata edukasi yang adakan di Saumila. Apa-apa saja yang akan dilakukan anak-anak daripada acara wisata edukasi ini? Yang pertama itu sampai di sini Pak. Kita mengadakan senam kuburaya. Senam poco-poco dan senam mendunia, pesan dunia. Dan kemudian nanti kami akan membawa anak-anak ke kolam renang dan diakhiri dengan makan bersama sebagai silaturahmi. Itulah Bapak Ibu, nanti ikuti perjalanan kami. Tadi kita telah menyaksikan senam yang diadakan oleh anak-anak kelas 6 semuanya, Ibu ya. Senam, Pak. Nanti kita akan melihat daripada senang hatinya anak-anak kelas 6 ini di tempat pemandian. Walaupun kita sering berenang di kampung, tapi ini adalah tempat yang suasananya agak berubah. Ikuti perjalanan kami bersama daripada SDN 05 Wisata Edukasi di Saumila. Patah dua patah kata telah kami wawancari kepala sekolah dan juga ucapan-ucapan Pak untuk daripada akhir tahun ini kepada kedua orang tua. Barangkali ada ucapan-ucapan dari kepala sekolah untuk kedua orang tua yang sudah melepas ataupun yang nanti yang untuk yang selanjutnya. Untuk wali murid atau orang tua siswa yang mana anaknya yang telah menamatkan sekolahnya di SDN Negeri 5 Kubu tahun ajaran 2003-2004 yang mana selama ini kami telah memberikan pembelajaran pendidikan baik secara secara didik secara pribadi maupun secara kekeluargaan telah kami berikan kepada anak-anak didik kami yang mungkin dalam proses pendidikan kami semasa dari kelas 1 sampai kelas 6 hingga tamat ini kami dari pihak sekolah mungkin lebih banyak kekurangan lah dalam memberikan ilmu ini, namun besar harapan kami kepada bapak-bapak dan ibu-ibu wali murid yang mana anaknya selesai sekolah pada tahun ini, tahun pelajaran 2023-2024 ini, kiranya nanti setelah selesai tidak usah sampai di sini saja, tetapi kalau bisa melanjutkan sampai ke pendidikan selanjutnya yaitu ke SMP atau ke Madrasah Tsanawiyah. Itu besar harapan kami karena anak-anak kita ini agar supaya nanti bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan. Itulah wawancara kami bersama kepala sekolah. Mudah-mudahan di satu hari ini Pak ya, menjadikan suasana keakraban kita antara guru dan murid dan murid-murid beserta kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi nanti, rencana ada perpisahan ya Pak ya, di SDN 05 di tanggal 22 Mei 2024. Tunggu di channel kami Kubra TV.
Baiklah para pecinta channel Kubra TV, dimanapun berada, di momen kali ini pun kami bertemu daripada pengelola daripada wisata edukasi Saung Nila ini. Ini Bapak, siapa nama Bapak? Pak Dadang. Pak Dadang. Jadi kalau boleh tahu Pak, ini desa, coba. Desa Sungai Deras, Kecamatan Pulau Kendai. Kalau tepat titik wisatanya ini di Dusun Gunung Ambawang, RT 12 di RW 04, cabang kanan. Oh, cabang kanan juga. Kalau kita boleh tahu Pak, dari tahun berapa lah Pak ada ditemunya daripada tempat wisata ini Pak? Sebenarnya wisata ini berawal dari ide kepala desa, mantan kades kami, Pak Slamet Karyanto. Waktu itu beliau studi banding di Lerep, di Semarang. Pada saat itu ada 30 lebih kawan-kawan yang berangkat. Tapi bertepatan dengan hari H itu saya tidak bisa berangkat karena memang ada sesuatu dalam hal, orang mau sakit, jadi saya nggak berangkat. Tapi semua apa yang ada di wisata di sana itu selalu dikiri video-video. Jadi disitulah saya terbunuh, ternyata tempat kita ini bisa kita kelola menjadi wisata. Karena di sana wisata hampir semua mereka menggunakan mesin. Kalau kita ini hanya manfaatkan alam saja yang ada yang kita tinggal dikelola. Itu menjadi salah satu ide dari saya pribadi dan kawan-kawan yang pendukung juga, termasuk dari pihak desa, kecamatan. Bagaimana ini harus kita jadikan begitu ceritanya. Jadi Pak, kalau biasa itu ada seperti tiap hari buka ya Pak ya? Dari pukul berapa hingga pukul berapa itu Pak tutupnya gitu? Kalau buka itu tidak tentu juga. Karena memang di sini saya itu wisata ini karena memang bersatu dengan usaha budidaya ikan nila. Jadi kalau tetap karyawan masuk, kalau bagian dapur ada 2 orang, mereka awal. Kalau yang bagian pengurusan ikan itu ada 3 orang, jadi mereka masuk jam 7. Jadi kalau bukanya itu tergantung pengunjung lah. Tutupnya juga gitu. Terkadang pengunjung pun sampai jam 9, jam 10 malam. Oh, ada juga. Karena mereka ingin bersantai. Nah, datangnya mereka habis isya, makan, karaokean, pulangnya jam 10 sampai jam 11 malam. Cuma kalau untuk karaoke kita batas sampai jam 10 malam. Oke. Nah, itulah wawancara kami bersama daripada pengelola Saung Nila. Mudah-mudahan Saung Nila ini Pak ya makin tambah tahun ataupun makin tambah maju ya Pak ya. Dan kedua, para pengunjung bukan satu tempat aja Pak. Kalau saya lihat di mana-mana nih, di mana-mana udah ramai dah yang mendengar daripada tempat pemancingan nama dia Pak ya, Saung Nila. Jadi gemar-gemarnya Saung Nila nih Pak memang udah terkenal lah. Mudah-mudahan bisa mendunia ya Pak ya. Amin. Mudah-mudahan di tempat kita, khususnya di Kabupaten Kuburaya, ya, di desa Sungai Deras, Kecamatan Teluk Pakedai. Jadi mudah-mudahan bisa dikenal dunia seperti tempat-tempat lain nih Pak ya. Amin. Dan ini nih Pak, perlu kita ceritakan juga nih. Ini ada salah satu memang perbandingan-perbandingan. Di sini kita memang kalau menu makanan itu murah meriah. Dan kita memang saya membawa konsep desa benar-benar. Jadi memang karena memang di lingkungan desa ini kita tahu kelas ekonomi menengah ke bawah. Jadi saya tuh kalau banyak wisata yang lain nggak boleh bawa makanan, parkirnya beda, masuknya beda. Tapi kalau saya di sini masuk plus parkirnya per motor itu hanya 5.000. Oh, murah meriah. Murah meriah. Jadi bawa makanan boleh. Cuma memang kita jaga setelahnya kebersihannya kita sama-sama jaga. Inilah yang saya terapkan. Memang kita nuansa desanya. Biasa kalau di tempat lain pondok-pondok ada sewa, ada apa. Nah, kalau tempat saya enggak ada, memang kalau karaoke pun bebas, enggak ada bayar. Jadi murah meriah. Murah meriah. Mudah-mudahan kita doakan daripada pengelola ini laris manis. Mudah-mudahan yang lain-lain pun bisa mengikut daripada acara kami wisata edukasi pada hari ini di SDN 05 bersama kepala sekolahnya mengadakan acara lah. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dengan channel kami Kubra TV bersama daripada pengelola Saung Nila. Dadah Pak gitu. Okay.
saya itu nama tempatnya. Macam meragam penduduknya, baik hati, ramah bahasa. Kalau datang di kubur raya, ada Dayak Cina, Bugis, Madura, Jawa. Banyak agik suku dan jenisnya, dan tak lupa dengan Melayunya. Jangan lupa tu, jangan ragu kalau nak melancong. Alam sejuk pantai, bukit dan muara, adat budaya, tradisi dijunjung. Kami jaga keasliannya, inilah pusaka kita.
ya.